Ya, oke guys, balik lagi channel gue Chris Sugita, channel GSL guys. Akhirnya gue punya intro lagi guys. Terima kasih buat Akmal udah buatin intro nih guys ya. Nah, sekarang gue akan react ini dari day 6 nih, event of day guys. Ini baru telat hampir seminggu kayaknya guys ya, waktu itu guys ya. Sorry banget guys, gue baru bisa nge-react lagi guys. Kemarin gue ada klien banyak-banyak banget guys ya. Gak bisa sama sekali isi slow untuk reaction guys ya. Jadi, baru kali ini gue bisa akhirnya nge-react lagi guys. Oke guys, sekarang kita akan react langsung nih guys. Ini day 6, event of day tepatnya guys. Judulnya, aduh gue gak tau nih guys ya, tulisannya bahasa Hangul. Kalau gak salah dia darling apa gitu guys ya. Jadi kita langsung nonton aja guys. Let's go guys. Ceplok. Mana sih? Plok. Day 6. Gila, kangen parah. Roomy banget. Oke. Gitar. Oh nice. Soundnya cakep guys. Gitar ngerum ya. Oh shoot. Itu kalian perhatiin guys. Ada kayak dimainin pakai wami bar guys ya, gitarnya apa gue nggak tahu nih, kayak ada teknik vokal masuk backing vokal di situ. Gila, buat intro ini udah oke banget guys nih. Ya kayak begitu tapi padahal sebenarnya vokal guys. Gila, gokil, nice. Oke, drum masuk. Gila, Day 6 sampai sekarang gue suka sama karya-karya mereka guys. Ini baru awal aja tuh pakai progresi chordnya tuh 1-3 mayor guys ya. Itu dia selalu referensi tuh banyak banget ke British guys ya. Tepatnya tuh British-British tahun 90-an guys. Nih guys. Oh nice. Oh manis banget chordnya, ampun. Ya oke. Gila manis banget. Ini sederhana banget guys ya, pukulannya tuh straight apa seperlapan, pet, pet, pet. Kita juga cuma pet, 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 sama snare doang gokil sih. Ditambahin sama clap yang sedikit roomy guys ya, prang, prang gitu loh bunyi. Nice, desainnya nice. Oh manis banget, Yangke, Yangke suaranya cuma gila sih guys ya, nih. Oh, dan dikasih harmoni ini benar-benar guys. Maksudnya dunia produksi itu benar-benar tuh manipulasinya untuk model-model gitu butuh kreatif tinggi guys. Di sini kalian bisa ngeliat guys pecahannya guys. Sama. Ya, kalimat terakhir itu sebelum pre-chorus ini. Jadul guys. Dep cepak pak. Treatment snare-nya gue suka guys. Saturate banget. Sedikit lawak ya. Kepencet kan guys, sorry guys. Oh chordnya, uplifting banget sih tuh. Gila progresi chord kalau Day 6 tuh gak usah ditanyain sih guys. Mereka tuh benar-benar tuh bisa mainin perasaan lewat chord progression dengan notasi yang lagi berjalan guys. Itu selalu mereka the best guys. Apapun lagunya guys, sebutin aja deh guys. Nih, jembatan 5 minor 1 ke 4 nih guys ya. Cakep ya. Ada brass section. Oh. Oke, itu ada yang berubah di situ guys. Lihat guys, perubahannya guys. Turun ya. Oh shoot, ada jembatan ke-7 dulu guys. Cakep. Cakep banget. Gila, perubahan satu dong bikin mood lagu berubah banget guys. Lo pikirin giniin kepala terus ya sih guys. Ini maksudnya ini sederhana banget guys ya. Tak 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 gitu dong guys. Yang bikin sim yang bikin bagus nih guys. Ini vokal pakai slapback guys ya. Tak 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 kayak mental gitu guys. Itu khas-khas zaman dulu banget model suara kayak gitu guys. Beatles udah sering make guys. Oh manis banget. Harmoni di sini guys. Penebalan kalimat di situ guys. Oh ganteng loh. Ini nih. Dan gue suka ini suara sedikit ancur gitarnya guys. Ancur guys. Ini kalian dia dampingin suara bass di sini guys, tapi dapat kayak suara-suara kayak beat crusher gitu kayak prak prak prak. Nih, perhatiin sini guys. Mereka tuh desainnya bagus banget guys. Nih. Pow pow. Asli. Desain soundnya asik sih guys. Crafting soundnya.
Hey, ini dia. Rap yang bagus banget ya. Itu Day6 dari kemarin-kemarin guys. Dari awal gue kenal Day6 guys. Mereka tuh bisa mainin emosi dalam satu part tuh guys ya. Kalian bisa dapat emosi senang sama emosi itu bikin kalian tuh kayak nangis terseduh-seduh guys. Salah satu ini guys. Lo mau arahin perasaan lo kemana tuh? Gila ya. Aduh trompetnya guys. Manis banget mereka bikin lagu. Doon kayak guys. Cuma main marimba, marimba, marakas ya? Apa sih? Ah, cerit. Gila, vibe-nya enak banget guys. 70s gitu guys ya. Bagus sih. Kemana lo? Drumnya trigger sama suara-suara yang lebih kayak pow, pow, pow gitu guys ya. Gue suka sih napas-napas itu guys. Cakep ya. Anjir, party cuma dapat situ doang si Doon guys, dari Doon. Pas sih. Asik di sini guys. Tapi gila ya, Day6 guys ya, maksudnya kalau bicara tahun 2022 guys, musik semua lagi happening tuh yang EDM, dus yang modern banget, makin kompleks, makin oke guys. Tapi mereka masih tetap memilih jalur jadul guys, gokil. Jalur jadul pokoknya guys. Dan tetap enak untuk didengar guys. Manis. Cara ngetagnya guys, gila ya. Vokalnya. Ah, ini kalau nggak salah di Even of Day yang Where Does She Sleep guys ya, itu kan ada kayak kelinci dan segala macam guys ya. Dimasukin juga di sini. Gue masih ingat kan? Nah itu guys. Nah ya, ini kalau nggak salah anjing, kelinci sama rubah guys ya. Bener nggak sih guys? Masing-masing dari karakter mereka kan? Suara keren sih. Oh damn, ada part-part koda gini, nice. Siapa nih guys? Apakah modelnya cantik? Kita lihat guys. Musiknya bagus guys. Perasaan gue ngenak nih. Perasaan gue ngenak dari bentuk bibirnya guys. Coba kita lihat guys. Bagus ya, gila. Oh, tetap menjadi rahasia guys ternyata guys. Keren sih guys, gila mereka tuh konsepnya masih konsep jadul guys ya. Pattern-pattern beat drumnya dan segala macam guys. Nice sih, great job banget. Aduh gila, ini gue udah nonton yang gini guys ya, Right Through Me guys. Tapi pasti guys, ini kalau gue dengerin lagu Day6 guys, itu mereka punya karakter kuat banget guys. Bukan hanya dari vokal mereka guys, tapi cara mereka menempatkan instrumen-instrumen, cara permainan, chord progression, itu semua kalian perhatiin. Mask-mask itu menjadi identitas mereka tuh cukup kuat banget guys. Selama gue denger dari album pertama guys ya, apa tuh yang judulnya tuh? Banyak banget nih guys, gue apalagi lagu favorit gue tuh banyak banget guys. Apa Letting Go, terus si Papa nyanyi tuh gue lupa judul sih guys. Tapi kalau gue suruh dengerin gue udah tahu pasti lagunya guys. Tapi tetap terbaik, emergency guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk tombol subscribe. Chris Hainard guys, mari kita pencetan. Plok.